Assalamualaikum. Jumpa lagi sama Abah Yan. Kali ini nih Abah akan mengajak untuk berolahraga pagi. Tapi bukan pagi sih, ini udah masih subuh. Karena Abah kalau lari itu sukanya setelah sholat subuh, karena biar adem, enak, sepi. Ini baru peregangan nih, supaya otot tidak tegang, biar lentur. Sekarang udah siap-siap memulai nih. Yuk kita mulai. Nah, ini baru jalan di sekitar, masih di sekitar komplek. Karena Abah kalau lari nggak pernah jauh-jauh sih, di sekitar komplek aja. Selama 1 jam itu juga dibarengi kalau ada kesempatan buat konten joget-joget TikTok gitu. Nah, karena Abah suka joget-joget. Nih, ini baru beberapa menit nih udah nyampe jalan raya nih. Nanti kalau di depan Abah biasanya TikTokan tuh di depan Geria Jogja. Nah, di sini nih Abah mau TikTokan dulu nih sebelum lari jauh. Di sini mumpung sepi nih, Abah biasa di sini nih ya. Nah, sini Abah biasa TikTokan. Nah, di sini tuh terang tapi masih sepi. Ini padahal udah jam 5 nih. Mobil baru ada yang lewat, masih sepi. Nah, di sini terus bikin TikTok, terus sampai banyak sekali. Ini tuh bikin sampai 4 atau 5. Pokoknya dimanapun kalau ada kesempatan Abah selalu bikin konten. Juga kalau sepi nggak dilihat orang, karena Abah masih cemen, malu kalau lihat orang. Nah, setelah di sini Abah tuh mau melanjutkan lari lagi. Sini joget. Nah, sekarang baru setelah ini Abah mau melanjutkan lari pagi lagi nih. Nah, yuk kita lari lagi yuk. Nah, sekarang Abah menuju ke arah timur nih. Ini tuh jalan Buah Batu Bandung. Kalau orang Bandung pasti tahu nih jalan ini, karena jalan Buah Batu itu panjang. Nah, terus nih, ini kenapa Abah larinya suka subuh? Nah, karena Abah kan kerjanya di rumah wira swasta nih, jam 6 tuh udah buka toko Abah tuh nih. Jadi Abah pulang lari langsung buka toko. Kalau udah di toko, udah nggak bisa lagi kemana-mana sampai sore tuh. Jadi ya waktunya olahraga ya Abah pagi begini. Terus nih, ini di jalan, masih jalan Buah Batu nih, akan menuju ke komplek lagi. Nantinya ngelilingi komplek sekelurahan lah, kelurahan sekitar rumah Abah. Ini baru nyampe Buah Batu. Wah, ini kayaknya udah deket-deket ke kampusnya ISBI. Tahu nggak ISBI? Nah, ini ISBI dulunya tuh Kang Sule kalau nggak salah nih, kuliahnya di ISBI. Kang Sule, Teh Rina Nose kalau nggak salah nih, kuliahnya di sini nih di ISBI. Karena Abah nggak jauh rumahnya dari ISBI. Nah, ini ISBI nih, bekas kampus Kang Sule dulu nih. Ini ISBI. Terus Abah menelusuri jalan Buah Batu ini. Ini udah terang ya, padahal udah masih jam 5 lebih 20, lebih 15-an nih, jam 5.15 nih. Tapi udah kelihatan terang ya. Nah, terus jalan tuh masih sepi. Makanya Abah enaknya tuh kalau lari subuh tuh jalan sepi. Kalau udah pagi sedikit udah rame. Nah, ini tempat-tempat kue basah. Kalau subuh-subuh sini itu rame. Udah rame tuh tempat jualan kue basah. Terus nih mau menuju komplek lagi, nanti belok kiri akan menuju komplek lagi. Enggak di jalan raya begini nih. Nah, nanti kalau ada kesempatan lagi Abah suka joget-joget lagi di sini juga. Kalau nggak salah tuh ada lapangan sepi. Nah, akan joget lagi nih, Abah joget. Nah, ini
8. Udah terang ini karena lampunya banyak di sini, jadi terang ya, Abah. Pas kebetulan lah di sini. Udah. Kali ini ya lari lagi. Cuma 1-2. Udah, yuk lari lagi. Ini udah semakin terang tuh, semakin terang karena udah hampir jam 6 nih. Jam 6 kurang 20 kalau enggak salah. Terus ini udah di dalam komplek nih. Komplek sekitar ya satu kelurahan lah dengan tempat Abah. Udah semakin terang nih. Ini udah mau keluar jalan komplek nih, udah mau ke jalan raya yang banyak sekolahan nih. Kalau orang mana pasti tahu nih, ini jalan Keliningan nih. Terus semakin terang nih. Abah tuh olahraga tuh dari dulu tuh sukanya lari ya, karena lari itu modalnya cuma kemauan, nggak ada modal yang macam-macam. Jadi membekas nih sampai tua begini pun senangnya ya lari, karena ya itu tanpa modal cuma kemauan aja. Tapi alhamdulillah dengan rutinnya olahraga, Abah tuh alhamdulillah nggak jarang sakit lah, terhitung jarang sakit tuh Abah tuh. Nah ini sudah nyampe jalan nih, hampir-hampir deket nih ke tempat Abah. Oh ini masih tempat sekolahan nih, sekolahan SMK, SMA di sini tuh ngumpul banyak. Cuma dulu tuh kalau lari sore, karena Abah tuh dulu rumahnya deket Gasibu. Nah dari rumah ke Gasibu tuh hampir 4 kiloan lah Abah lari dari rumah sampai Gasibu tuh. Nanti di Gasibu ngeliling seberapa keliling, berhenti pulang lagi. Kadang-kadang kalau pulang naik angkot kalau kecapean, pulang kalau masih kuat ya lari lagi atau jalan. Oh ini semakin siang nih, udah di hampir-hampir deket komplek tinggal Abah. Terus. Oh iya Abah, selain lari paling kalau yang gratisan kalau olahraga tuh di rumah paling skipping. Sampai sekarang Abah masih suka skipping tuh, tapi tidak secepat dulu, tidak sekenceng dulu. Sekarang yang penting bisa loncat, masih bisa loncat. Ini ke tempat Abah udah hampir sekitaran 600 meteran lah. Ini masih jalan raya yang terlewati angkot, belum masuk komplek lagi nih. Nah ini udah tadi kan berangkat nih lewat sini nih, ada tuh yang ada mobil-mobil itu. Nah sekarang udah lewat lagi, pulangnya lewat ke sini juga. Nah ini baru mau belok ke komplek perumahan yang Abah tinggal. Nah, semakin terang, ini udah hampir jam 6 nih. Abah kalau udah nyampe istirahat bentar langsung buka toko, karena usahanya Abah ya itu. Nah ini udah di komplek tempat tinggal Abah nih, udah sekitar berapa meteran lagi ya, sekitar 100 meteran lagi lah. Nah udah semakin terang. Nah ini udah nyampe, wah ini udah di tempat daerah RT Abah. Udah tinggal sekitar 50 meteran lagi lah dari sini. Nah nanti Abah kalau udah nyampe biasanya diakhiri dengan tiketokan lagi, karena di komplek Abah tuh masih sepi jam segini tuh, jadi masih jarang yang lewat lah. Jadi Abah kontennya tenang, gak malu. Nah ini nih, ini di sini udah nyampe deh. Nah yang biasa Abah tempat tiketokan tuh di sini. Nah di sini tempat istirahat. Nah, rumah Abah tuh di seberang rumah ini. Jadi Abah kalau ngonten di seberang rumah, kalau komen-komen Abah tuh di mana, Abah di mana, Abah di depan rumah. Nah ini istirahat dulu nih sambil pendinginan nih supaya tidak kaku
kalau enggak diginiin nanti suka kram. Terus nah disini Abah sebentar lagi mau tiktokan lagi nih. Biasanya di akhirnya satu tiktokan nih. Mumpung sepi, karena kalau udah rame Abahnya malu juga, banyak yang lewat. Nah di sini yang biasa Abah sering tiktokannya di sini nih. Karena kalau siang juga sepi sini tuh. Karena komplek Abah tuh di sini tuh jarang yang lewat, kecuali kalau banyak yang berangkat sekolah, kerja. Kalau siang sepi juga nih, bisa dibikin. Kalau joget-joget tuh suka di sini karena jarang-jarang lewat. Nah, sekarang mau siap-siap tiktokan lagi ah. Bah menyiapkan lagu apa nah di sini ya. Mau lah, yuk. Nah, setelah ini Abah udah siap-siap pulang, tinggal nyebrang kalau pulang. Udah siap-siap buka toko. Nah, sampai ini dulu ya. Ntar kapan-kapan diajak lagi berolahraga nih. Makasih ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.